Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah amma ba'du. Para hadirin dan para pemirsa Good Money ID, para saimin dan saimat, semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita dalam acara meretas hati, semoga hati kita semakin lembut menerima kebenaran dengan yang sebenar-benarnya. Pemirsa, bulan suci Ramadan tahun 1441 ini hanya tinggal sebentar lagi. Bulan yang dimana Allah lipat gandakan semua kebaikan. Semua kebaikan kita Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan sedekah kita Allah berikan yang terbaik. Allah berikan pahala yang besar. Maka kesempatan yang singkat ini masih ada waktu kita untuk melakukan ibadah sedekah sebanyak-banyaknya. Salat sebaik-baiknya, membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. La yanqusul mal bisadaqatin. Harta yang kita sedekahkan itu tidak akan pernah berkurang, melainkan akan terus bertambah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka terus memperbanyak sedekahnya. Oh, Abdurrahman bin Auf 400 ekor unta, berapa dirham, berapa dinar disedekahkan. Bahkan 700 unta yang setiap unta membawa gerbong di dalamnya ada emas, ada harta-harta lainnya disedekahkan untuk kaum muslimin dan muslimat demi menggapai rahmatnya Allah. Rahimallahu mar'an samhan. Allah mencintai seorang hamba yang penuh dengan kedermawanan. Bahwa kedermawanan itu dekat dengan Allah. Kebakhilan dekat dengan neraka syaitan. Kedermawanan dekat dengan manusia. Kebakhilan jauh daripada manusia. Semoga kita menjadi orang yang dermawan. Ingat, saat ajal tiba nanti, tidak akan pernah kita minta sesuatu, kita bercita-cita meski tidak mungkin. Apa yang kita minta? Dihidupkan kembali untuk kita bersedekah, bukan salat, bukan haji, dan lain sebagainya. Tapi yang kita minta agar kita diberikan satu kali kesempatan. Fa'atas saddaqo biha, aku kemudian mampu bersedekah di dalamnya. Pemirsa, sahabat Abdurrahman bin Auf yang sudah kita ceritakan kehebatannya, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah, dan semua sahabat-sahabat yang berprestasi dalam hal ekonominya, itu tidak pernah sedikit dalam bersedekah. Justru dengan sedekahnya mereka semakin berjaya. Pemirsa, sebentar lagi Ramadan akan segera selesai. Tentu pahala yang berlipat gandakan dalam setiap amal perbuatan juga akan selesai. Apakah yang kita akan petik? Sedekah, salat, zakat, semua amal ibadah kita adalah ciri daripada ketakwaan kita. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka apapun profesi kita, apapun usaha kita, Anda yang berdagang, Anda yang berusaha, Anda yang berkorporat, membentuk satu manajemen perusahaan, apapun itu bentuknya, hendaklah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena keimanan ini akan mengokohkan kita bahwa bisnis kita, usaha kita adalah benar yang kita perjuangkan demi hajat kehidupan kita, anak istri kita, orang tua kita, dan saudara kita. Bahwa perusahaan yang sedang kita perjuangkan adalah yang bermanfaat untuk negara kita, bangsa kita, terlebih untuk orang tua kita, terlebih untuk syiar kita, karena syiar juga membutuhkan materi. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian, bermujahadahlah kalian dengan hartamu dan juga dengan jiwamu. Pemirsa, sebentar lagi Ramadan segera selesai. Otomatis lebaran akan segera datang. Kami segenap tim redaksi Good Money ID mengucapkan minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kami mengucapkan beribu mohon maaf
dan ucapan terima kasih. Minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menyambut satu Syawal 1441 Hijriah. Semoga kita dipertemukan di Ramadan tahun yang akan datang. Stay at home. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.